Siapa yang suka dumpling? Ha, saya suka dumpling tapi jenis ada sup punya. Makan pula dengan chili oil memang best. Rupanya resipi ni sangat simple nak buat dekat rumah. Ha, intinya kita pakai ayam ke udang, senang je. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Untuk inti ni, korang campurkan isi ayam dengan telur. Lepas tu korang campurkan dengan lobak merah, bawang putih dan juga daun bawang. Korang boleh campur isi udang juga, tapi isi ayam saya pakai hari ni yang beli kat kedai je. Lepas tu kita boleh campurkan dengan lobak merah atau kirin. Masukkan sedikit dengan daun bawang. Lepas tu korang masukkan sebiji telur, masukkan sedikit garam dan juga korang boleh masukkan sedikit perasa. Lepas tu korang gaul lah sampai sekata. Saya lupa nak masukkan satu lagi, iaitu lada putih atau lada hitam. Lepas tu korang gaul-gaul dia sampai sekata. Kemudian kita ambil kulit dumpling. Kulit dumpling ni saya beli kat pasar raya je. Korang letak kat tengah-tengah dia, kemudian letak air keliling dia. Kita nak buat bentuk kalipap tu, ha, lipat ke dia. Lepas tu korang nak extra special lagi, nak extra design sikit, korang boleh sapu dia punya air kat hujung-hujung dia ni. Kita nak buat bentuk jongkong emas, ha, lipat lebih kurang macam ni. Kemudian korang boleh dapat lah satu bentuk jongkong emas yang cantik lebih kurang macam ni. Kemudian korang panaskan air. Kita nak rebus kita punya dumpling ni, rebus dalam 5 minit lebih kurang macam tu, sampai ayam atau inti dia masak. Kemudian korang boleh angkat dan ketepikan. Kemudian kita akan buat sup dia. Sup dia korang tumiskan je hirisan bawang putih dan juga halia. Lepas tu korang boleh masukkan air. Kemudian korang boleh masukkan setengah cube pati ayam, ha. Lepas tu korang masukkan sedikit lada sulah. Kalau tak cukup masih, korang tambah garam dan juga tambah sedikit dengan minyak bijan, ha. Lepas tu taburkan sedikit daun bawang. Kemudian siaplah sup kita. Boleh hidang dengan dumpling yang kita buat tadi. Letak sikit dengan chili oil. Lepas tu kita boleh makan kita punya dumpling sup ni. Memang best. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.